Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel La Syamtub. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu afiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin. Kali ini saya mau unboxing sekaligus memberikan jawaban dari teman-teman yang banyak tanya, bahkan sempat DM ke saya ya, entah menggunakan medsos ataupun via WhatsApp, nembak jaringan venue WMS maupun WiFi ID atau seamless. Saya menggunakan sebuah router teman-teman ya, router Open WRT. Kalau routernya seperti ini ya, bahan yang saya gunakan seperti ini. Router yang saya gunakan Open WRT-nya seperti ini, Bolt. Ini tipenya tipe BL100 ya itu ya. Modelnya BL100. Router ini bisa kita jadikan sebagai bahan atau alat untuk menembak jaringan venue WMS, WiFi ID ataupun seamless. Seandainya daerah kita sudah ada yang berlangganan WMS ya. Namun bukan langsung serta-merta langsung kita tembakkan, melainkan router ini harus kita ganti dulu firmware-nya, bukan firmware dari Bolt, melainkan kita ganti menjadi sebuah Open WRT. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang kesulitan untuk mengganti firmware-nya, mending kita langsung beli jadinya ya teman-teman ya. Kita beli jadinya seperti ini. Ini sudah router ini, router yang saya beli ini yang masih belum kita unboxing. Namun di sini sudah tersedia auto login. Artinya di sini sudah firmware-nya firmware Open WRT dan sudah tersedia pula auto login-nya. Jadi kita tidak usah repot-repot ya. Tinggal kita setting aja seperti itu. Bagi teman-teman pemula yang mungkin kesulitan untuk merubah firmware dari router Bolt ke Open WRT gitu ya. Jadi kita beli jadinya seperti ini, tidak masalah teman-teman ya. Oke, sekarang kita unboxing, apakah sama dengan yang saya punya ini? Kita unboxing ya. Harganya pun sangat lumayan terjangkau, sekitar 190-an teman-teman ya. Anggap aja 200 dengan ongkirnya. Kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita unboxing dulu. Jadi kita biar sama-sama tahu ya, karena dari kapan hari banyak yang tanya apakah saya menggunakan microstick atau seperti apa untuk menembak jaringan WiFi ID atau venue MS yang saya miliki. Saya semuanya menggunakan Open WRT ya. Di samping harganya juga relatif murah dan lumayan stabil lah bagi saya pribadi teman-teman ya. Kalau masalah stabil atau tidaknya tergantung jaringan kita ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ternyata sama bentuk tapi beda merek teman-teman ya. Beda model. Kalau di sini BL201 teman-teman ya. Oke. Yang tadi yang ini BL100. Seperti itu ya. Router ini sama teman-teman ya. Cuma bedanya ini sudah Open WRT tapi saya modif sendiri. Kalau yang ini saya uji coba untuk beli sendiri teman-teman ya. Beli jadinya. Di sini sudah tersedia auto login-nya teman-teman ya. Seperti ini, BL201. Saya sudah berada di halaman PC yang saya gunakan. Kita coba buka halaman browser ya. Saya akan tunjukkan seperti apa tampilan dari router Bolt BL201 yang sudah tersedia menu auto login gitu ya. Kebetulan routernya sudah saya setting. Kita ketikkan IP-nya ya. Dan IP-nya pun juga saya rubah. 192.168.6.1. Awalnya untuk IP dari router BL01 itu merupakan 1.1 teman-teman ya. Kenapa kok saya ganti menjadi 6.1? Karena 1.1 sudah saya gunakan. Jadi sekarang saya ganti ya teman-teman ya di sini. Kemudian di sini akan ditampilkan seperti ini menu awalnya. BL201 yang tadi yang sudah saya beli secara online dan sudah disediakan sebuah menu auto login. Kita tinggal ketikkan username-nya root, kemudian passwordnya juga root ya secara default seperti ini. Kemudian kita login. Untuk router ini sudah saya setting ya, sudah ada konektivitas, artinya sudah connect dengan venue WMS yang saya miliki. Buktinya di sini sudah tertera ya, di sini menampilkan transfer data ya, artinya sudah terkoneksi dengan router sekaligus PC yang saya gunakan seperti ini teman-teman ya. Di sini sudah tersedia teman-teman ya. Ini tampilan awal ya. Pull status-nya seperti ini.
Caranya sangat mudah bagi pengguna router Bolt 201 yang beli jadi dari toko online. Kebetulan seandainya sama dengan yang saya miliki ini, sangat mudah banget teman-teman ya caranya ya. Seandainya kita walaupun pemula pasti bisa untuk melakukannya. Caranya ada dua langkah sebenarnya teman-teman ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, langkah pertama yaitu ganti IP. Ganti IP ya, seandainya teman-teman sudah memiliki beberapa ISP di rumah teman-teman masing-masing. Jadi kita ganti IP agar tidak tabrakan ya IP-nya ya, seperti itu yang pertama. Langkah kedua, kita langsung masuk di menu network di sini. Menu network ini ya, menu network di sini sudah ada bacaan auto login ya. Kita jangan otak-atik dulu, kita langsung menu network, kemudian kita masuk di menu wireless di sini. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya. Wireless overview. Ini ada 4 macam menu. Ada 2 scan, kemudian ada 2 SSID. Ini scan ya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal scan saja. Seandainya kita mau menembak jaringan venue WMS ataupun seamless ataupun Wi-Fi ID, kita coba scan ya di sini ya. Di sini sudah ada keterangannya ya untuk MAC yang digunakan untuk tipe Bolt 201 ini ada yang 802.11NAC, kemudian 802.11BGN teman-teman ya. Pada biasanya saya menggunakan yang AC teman-teman ya, karena jaringan yang AC ini merupakan jaringan 5 GHz atau 5,8 GHz ya. Kalau yang di bawah ini jaringannya jaringan 2,4 seperti itu ya. Itu setahu saya. Selanjutnya kita tinggal scan. Kita scan seperti ini, maka router yang tadi akan melakukan scan ya, akan menangkap sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh router Bolt 201 yang tadi. Di sini ada 2 bacaan teman-teman ya, ya karena yang kita gunakan merupakan jaringan 5 GHz. Di sini ada jaringan Wi-Fi ID, kemudian di sini jaringan venue WMS seperti ini ya teman-teman ya, jaringan venue WMS. Kemudian kita tinggal langsung join saja, join seperti ini. Selanjutnya kita tinggal checklist yang ini, di place wireless configuration checklist. Kita ketikkan di sini 5 GHz gitu ya, GHZ seperti ini. Seperti ini ya, 5 GHZ. Kemudian kita submit. Seperti itu, kita tunggu ya. Kemudian di sini ada bacaan general setup, kita biarkan saja. Kemudian di bawah ada bacaan mode, kita pilih AC. Pada biasanya pada defaultnya ini N seperti ini ya teman-teman ya. Kalau N itu tidak support ke 5 GHz, tapi kita pilih AC. Untuk channelnya boleh kita otomatiskan, kita buat auto seperti ini. Selanjutnya weight-nya kita pilih yang 80, yang paling besar ya teman-teman ya. Kemudian untuk transmit power-nya kita biarkan auto saja seperti ini. Kemudian kita untuk yang lain-lain kita biarkan saja. Kita tidak usah mengotak-atik ya. Kemudian kita save dan apply gitu ya. Seperti ini. Maka router tersebut akan melakukan rebooting teman-teman ya. Kita tunggu saja. Seperti ini. Selanjutnya, seandainya sudah ada koneksi seperti ini, sudah terkoneksi seperti ini. Ini kan masih belum online gitu ya, pada awalnya belum online. Langkah selanjutnya kita masuk di menu network lagi. Kita pilih auto login yang ini ya, auto login. Di sini sudah ada panduannya teman-teman ya. Sudah sama pemilik tokonya sangat sangat apa ya? Sangat detail banget sudah ada panduannya ini ya. Bagi teman-teman pemula seandainya kebingungan tinggal baca-baca aja seperti ini. Di sini juga ada menu panduan seperti ini bagaimana cara mengkoneksikannya. Untuk video kali ini kita langsung masuk di sini ya. Secara singkatnya seperti ini, kita masuk di 1ST login yang ini. Di sini ada bacaan multi auto login strip 1ST login gitu ya teman-teman ya. Ini ada pilihannya produk. Ini ada WMS,
Wiko strip 2.0 atau Wi-Fi ID, seperti itu. Jadi seandainya kita mau nembak Wi-Fi ID, kita pilih Wi-Fi ID. Seandainya kita mau nembak WMS, kita pilih WMS, seperti itu teman-teman ya. Oke. Interface-nya tidak usah kita otak-atik, ini sudah default. Kemudian yang perlu kita isi GWID yang ini ya. Kita isikan ya. Kita isikan sebagaimana GWID yang kita miliki di menu WMS ya. Di tampilan login awal WMS itu akan memunculkan halaman login, maka di situ akan muncul di dashboard-nya akan muncul GWID dan WLAN ID, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini. Jadi kita isikan, masukkan di sini ya. Kemudian WLAN ID. WLAN ID ini ada dua baris, seperti ini. Ini yang pertama, kemudian ada garingnya, kita letakkan di bawahnya, seperti itu ya. Kebetulan saya tidak bisa menampilkan halaman loginnya karena saya berada di rumah. WMS-nya ada di warung, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di bawah ada bacaan username sama password. Seandainya kita menggunakan username sama password, kita isikan username sama password. Seandainya kita hanya menggunakan password saja, maka kita isikan sama ya, username-nya apa, kemudian passwordnya juga disamakan, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita save dan apply, seperti ini. Sudah, otomatis router Bolt 201 yang tadi akan menjadi penembak WMS, venue WMS ataupun Wi-Fi ID yang kita miliki, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sangat mudah tata caranya, bahkan sangat simple ya. Kita tidak, apalagi yang tidak ingin ruwet atau kesulitan untuk mengganti firmware menjadi OpenWRT, saya sarankan atau saya rekomendasikan kita beli jadinya saja, entah itu router Bolt ataupun yang lain ataupun berbentuk STB, yang penting itu bentuknya OpenWRT teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita boleh sharing bareng di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.